lagi kita belajar bareng-bareng ya. Siap? Siap. Hari ini kita akan belajar tentang Pancasila untuk kelas 1 dan belajar tentang pecahan mata uang untuk kelas 2. Oke. Ya. Oh, kayaknya mulai. Dan Pak. Bukan apa, Pak? Hari ini Mas Arif akan menjelaskan atau memaparkan tujuan pembelajaran hari ini. Oke, okay. Ya, untuk kelas 1, tujuan pembelajaran hari ini adalah hari ini kelas 1 akan belajar tentang Pancasila. Dan kelas 1 ini sudah hafal Pancasila semua? Sudah. Hafal? Sudah. Ya enggak. Ada yang tahu Pancasila sila ke 1 apa? Bintang. Apa bunyinya silanya? Yang kedua apa? Lambangnya apa? Lambangnya apa? Bagus. Yang ketiga apa? Apa? Silanya apa? Pemberingin. Silanya bukan lambangnya. Ayo, apa? Ayo. Baca bersama-sama. Pancasila. Pancasila. Satu. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Siap. Terus. Pancasila. Pancasila. Satu. Aku 5.000.
dua. Satu. Nah, dua waktu, dua waktu dah. Sini, sini. Ini sini. Nah, cara menjawabnya dicontohkan ya. Harga buah dengan nilai mata uangnya. Ya. Jangan lupa dikasih nama toko orang-orangnya. Sila-sila yang ada di Pancasila. Yang untuk kelas 2, kesimpulan hari ini kita belajar tentang pecahan mata uang dan ada jenis dua mata uang kita, uang logam dan uang kertas. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Bapak pimpin untuk doanya ya. Siap? Untuk yang baik, yang rapi, yang utuh, tundukkan kepala, berdoa, mulai. Assalamualaikum.